Nah, ini tentunya perlu kita perhatikan, kita tanggulangi, kita atasi bersama, karena tentunya uang palsu merugikan masyarakat, merugikan ekonomi, dan merendahkan salah satu simbol kedaulatan negara kita, yaitu uang rupiah. Melalui rekan-rekan media, ini juga bisa sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mudah terpancing untuk melakukan pembelian terhadap uang palsu maupun tertipu terhadap penggandaan-penggandaan uang yang pada akhirnya merupakan bagian dari jaringan uang palsu.